event Graffiti for Safety untuk Aula Muda, terutama SMA di Kerawang ini, bagaimana Pak kesan dan mungkin titipan pesan buat kami dan juga buat para pemuda dan para siswa-siswa SMA ini? Kami mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rustam, Wakil Kepala Sekolah Guru dan Kesiswaan SMA Negeri 1 Teluk Gambe. Terima kasih dengan adanya kegiatan ini, kami apresiasi. Terus terang saja, lomba begini, namanya lomba gratis ini harusnya lebih sering Pak. Nah, penyaluran bagi generasi muda, karena kalau kita lihat kan banyak coret-coret gitu. SMA juga banyak coret-coretnya, tapi kalau di SMA saya coret-coretnya kita ke kelas, dilombakan di kelas. Tahu sekali gitu, lomba gratis itu seperti. Jadi sekali lagi saya apresiasi. Ya, kalau tidak jangan setahun sekali lah, setahun dua kali gitu, ada lomba atau ulang tahun, karena lomba gratis ini penyaluran untuk generasi muda, bagaimana mereka punya keterampilan yang sebenarnya bisa diarahkan seperti daripada coret-coret di jalan, di mana-mana ya. Mudah-mudahan dengan lomba seperti ini, apa penyaluran anak-anak yang pintar menggambar dan grafiti bisa tersalurkan dengan baik, apalagi menyangkut dengan keselamatan berlalu lintas. Semoga dengan kita ini selamatkan perlulusan kita ke depan akan lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi saya apresiasi dengan lomba ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan buat kami. Gimana sebagai perwakilan dari teman-temannya dari SMA dan juga SMA-SMA yang lain, bagaimana sebagai penerus generasi muda dengan adanya event ini, di apa pendapat dan mungkin saran dan masukannya? Ya bagus sih event kayak gini, jadi yang muda-muda tuh bisa nyalurin bakatnya masing-masing kan, kayak di bidang gambar kayak gitu kan banyak. Biasanya masyarakat tuh melihat seni-seni kayak gini tuh dipandangnya negatif terus, jadi dengan adanya event kayak gini tuh jadi bagus, masyarakat tuh masyarakat tuh tahu kalau seni graffiti itu bukan cuman kayak vandalisme atau hal negatif, tapi di graffiti itu masih ada hal-hal positifnya. Ya kalau sarannya itu ya bisa, kalau bisa rutinin apa sih kegiatan kayak gini tuh, jadi biar masyarakat luas tuh tahu kalau graffiti itu bukan tentang hal negatif aja tapi banyak positifnya. Oke, sip. Terima kasih.